Hai semuanya, minal aidin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf kalau misalnya Fania banyak salah ke kalian yang disengaja ataupun tidak, atau menyakiti hati kalian. Mohon maaf, kita saling bermaaf-maafan. Dan ya, jadi di sini kalian gimana puasanya? Apakah lancar atau tidak, guys? Dan kalian bolong berapa hari? Coba kalian cerita-cerita di komen ya, teman-teman. Dan kira-kira kan di sini enggak boleh mudik nih. Nah, kalau misalnya enggak boleh mudik, kira-kira kalian lebaran hari pertama, hari kedua tuh ngapain di rumah gitu kan? Ya biasanya kan kita makan opor, rendang hari pertama, terus kayak ke rumah tetangga-tetangga. Karena kalau misalnya rumah saudaranya jauh, ya gimana kita gak bisa mudik gitu loh. Jadi kalian ceritain kira-kira kalian kemana aja di hari pertama ya teman-teman ya. Dan biasanya tuh kalau misalnya udah kelar ya tambang THR-nya, biasanya nih ya bocah-bocah tuh suka ke mall nih ya. Suka ke mall sorenya. Nah siapa yang suka ke mall abis dapet THR belanja-belanja? Coba kalian cerita di kolom komentar, oke guys? Like dulu di video kali ini ya pastinya. Jadi silahkan di like dulu, bantu Fania dengan cara like. Jadi kalau misalnya kalian like, kalian bakalan mendapatkan pahala karena kalian telah grinding kebaikan di channel Fania Delicia. Jadi silahkan like dan juga jangan lupa untuk di subscribe kan. Ubah tombol merah menjadi warna abu-abu. Abis itu aktifin loncengnya biar tahu kapan Fania Delicia upload video. Dan by the way, kemarin itu Fania sempet bagi-bagi THR di Instagram ya teman-teman, di Instagram di @vanilisia. Cuman tebak-tebakan ringan doang, tebak-tebakan ringan. Dan aku ngambil waktu itu 3 teman-teman, 3 orang. Jadi siapa tahu ada lagi, kalian jangan lupa untuk follow Instagram aku di @vanilisia. Oke guys, kita bakal langsung mulai ya. Aduh ini pas banget momennya kan lebaran banget nih. Jadi buat teman-teman yang nggak pulang kampung, nggak ketemu saudara-saudaranya, it's okay, kita bisa tertawa bareng di sini dengan menonton momen kocak, semoga lucu ya teman-teman. Let's go go go. Oke, let's go Sans SMP. Ya. Oke, makasih ya udah kamanin. Iya, sama-sama. Oke, okay, Kak Vina guys. Bye. 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 Thank you. Bye-bye. Oke. Bye. Eh, Zed, Zed. Apa-apa? Nih, untuk pertemanan kita nih. Tolong ya, tolong, tolong. Ini lebaran hari pertama ya, lebaran hari pertama. Ini timingnya gak pas sih, kayaknya nonton di hari lebaran guys. Timingnya gak pas. Kalau misalnya mau, iya begitu ya kan, sabar dulu gitu kan. Chill gitu loh, calm down. Sabar dulu, ini masih lebaran hari pertama gitu kan. Ya nanti-nanti ajalah dulu ya kan. Astaga. Maaf Mon, nanti kalau misalnya kita dapat lagi buat kamu deh. Suara Night nih, nih. Suara Night nih. Nah, nah. Iya, setelah ini kalau nah, kunkap. Astaga. Kamu, Night aku, di. Aku mau lah. Yeay, kaya bang. Oh my god. Selamat datang di dalam base aku. Masuk ke dalam painting sini sini. Masuk ke dalam painting. Oke. Dia terlalu kaya. Oh. Eh sumpah, zombinya guys salto. Zombie salto. Ada apa di sini? Ya udah sih itu doang. Yang tadi tuh yang terakhir Bobby, mungkin kamu udah ngerti ya. Eh jadi bentar, bentar, bentar. Wait guys. Udah sih itu doang. Mana-mana tadi. Oh, ada apa di sini? Kecolok guys. Kecolok. Kecolok. Aduh tolong tolong tolong, ini lebaran pertama gitu kan. Udah grinding, aduh mataku, mataku udah grinding yang tidak-tidak asik gitu loh. Udah sih itu tidak doang. Family yang tadi friendly tuh yang mata. Terakhir Bobby, mungkin kamu udah ngerti ya. Jadi kamu tukerin aja wit itu ke ibu-ibu kantin tadi. Mungkin aku bakalan ke World Resource dan jalan-jalan lagi di situ. Ya udah deh, aku mau nemenin Aul aja di sini. Hey, hey. Aku yang mau nemenin. Rebutan gitu. Rebutan. Oh, iya. Dia menyembah ayam. Ya, dia menyembah ayam. Wait what? Ini jantung ayam apa? Ih, jangan diimbil. Diimbil. Papa face back, guys. Oke, okay, okay. Segini doang nih. Aul, Aul. Iya. Kamu tahu enggak kalau Bang Sar itu jago redstone?
Ini kenapa, astaga? Kenapa dia duduk di muka yang sedang bekerja? Kenapa dia? Aduh. Stop eating, stop eating. Nggak tahu kah? Kalau kalau kamu tahu nggak aku jagonya apa? Jagonya main kasur sama kamu di Frontal banget kambing. Aduh, Minecraft sudah tidak family friendly ya teman-teman ya. Apalagi ini di hari puasa, astaga. Minecraft sudah tidak family friendly yang Anda kira teman-teman. Jadi kalau misalnya mau mendengarkan, tolong pakai headset, oke? Okay? Tolong pakai headset. Seenggaknya kalau kalian nggak ngerti, yang ngerti mama papa kalian. Lebih bahaya lagi ya teman-teman. Jadi tolong pakai headset, oke? Okay? Kalau kalian nggak ngerti ya udah, nggak ngerti ya nggak ngerti, udah gitu. Jangan ditanyain ke orang tua kalian, oke, okay, guys? Di sini kalau tahu. Dih, ngapain nyuruh-nyuruh? Wah, ada motor racing, guys. Miu miu sama siapa itu, guys? Gimana aku nggak tahu jalan. Sabar dulu. Sabar-sabar terus. Sabar dulu ya, babi. Rada ngegas. Udah kan? Wow, teman-teman, tugasku selesai. Dan aku telah mendapatkan 13-an voucher hingga 2000 experience. Terima kasih, kamu memang murid yang baik. Iya dong, aku memang murid yang baik, kawan-kawan. Aku memang murid yang sangat baik. Apakah aku bisa lay? Ini bukan gini maksudku, aku pengen melucu gitu loh. Melucu, pengen melucu. Oke, aku memang murid yang sangat baik. Aduh. Sumpah guys. Oke, sesuai judul, kumpulan momen kocak di Sans SMP S4 dan Bapak Kau SMP S3. Ini tuh sebenarnya kumpulan momen yang tidak pas karena kita reaction ini saat Lebaran Idul Fitri yang harusnya menjadi hari yang paling suci. Tapi kita menonton Minecraft tidak family friendly. Tapi gak apa-apa, aku suka, guys. Eh, besar banget gue, kaget. Nih, namanya Z. Panjang maksudnya. Silakan memperkenalkan diri. Hi. Halo, aku Z. Hi, aku halo, Yama. Halo, Z. Ini murid baru, guys. Kalian tahu gak sih? Enggak tahu sejak kapan Kak Vina temenan sama Transformer. Transformer. Aduh, Bapak kau SMP. Pak itu apaan, Pak? Apa itu? Pak putih. Apa tuh? Aku sudah sangka tahu Pak itu apaan, Pak. Pak itu punya Bapak. Baba Boy. Woi. Sebentar, tapi ada yang kocak. Ada yang kocak waktu Pak GM lagi serius baru ketemu si Elestial, kan Elestial mau ngomong soal essence itu. Nah, itu kocak banget sumpah. Itu waktu lagi live. Katanya Elestial enggak bisa sok sedih di live gitu. Iya, yeah, Fel. Lagi serius. Pak Gem tau gak, bukan boker doang. Aku juga mandi bareng Azrealon. What the fuck? Aku tahu kamu mandi bersama Azri dengan air dari boker kalian. Tapi tolong, kita juga berperang pedang di sana, Pak Gem. Serem. Kita main pedang-pedangan, Pak Gem. Sungguh terharu, guys. Pedang-pedangan maksudnya tuh ya pedang gitu kan. Pedangnya si Frost Slayer ya, pedangnya si Elestial. Sama pedang Azre gitu, guys. Dia itu bisa kumpul lagi. Mm-hmm. Oke. Ayo kita ke atas. Loh. Hmm? Ini siapa ya? Oh, ini Akari ya? Bisa terbang. Akari. Ya. Eh, bentar. Akari itu yang dugong. Ah, udah kelar, guys. Astaga. Sumpah. Jujur,
yang di awal-awal ya dibilang kocak juga gak terlalu, cuman rada 18 plus, jadi kalian harus memakai headset. Yang akhir-akhir ya lumayan lah ya teman-teman ya. Oke guys, mungkin ya segitu dulu teman-teman. Dan ya kalian boleh ceritain gimana hari kalian teman-teman waktu di Idul Fitri ini. Kalau misalnya Fania paling ya seperti biasa gitu kan, open house dulu bentar tetangga-tetangga, habis itu ya baru Fanianya kabur grinding THR. Grinding THR-nya kalau misalnya ke saudara kan gak dapet nih, ya kan, ke saudara gak dapet. Grinding THR-nya kemana Kak Fania? Ke rumah temen. Dan kalau misalnya kalian pengen grinding THR, apalagi kalian masih kecil-kecil ya kan, kalian pasti banyak banget dapatnya. Kalian dapat berapa guys? Coba komen guys. Apalagi kalau kalian ke tempat ini teman-teman, tempat kerja mama papa kalian, ya kan, ke tempat teman-teman kerja mama papa kalian, kalian bakal dapat banyak banget. Jadi ya harus ikut ya teman-teman ya, jangan di rumah doang main game, jangan. Nanti kalian cari THR dulu ya kan, baru kalian main game lagi terus bisa top up, oke? Okay? Dan teman-teman mungkin sekian dulu video kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Thanks for watching and see you teman-teman. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Dadah!